教你此咒，就是想我将此咒。父亲传授此咒。Layaknya segelas kopi, kehidupan ini pasti akan ada rasa pahit-pahitnya. Sambil mencari inspirasi, Kopi Story akan menemani hari-harimu dengan menyajikan berbagai alur drama yang sangat menarik untuk kita ulas bersama. Azu merencanakan untuk menarik perhatian dari pengikut istana kegelapan. Ia akan melangsungkan acara pernikahan dengan Baiwan. Kemudian Azu memerintahkan semua orang di Taman Tianhin untuk segera menyusun rencana tersebut dan juga meminta mereka semua untuk berhati-hati setiap melakukan tindakan. Sementara itu, Yu Chen secara tiba-tiba memasuki salah satu toko yang biasa digunakan oleh orang Taman Tianhin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sini Yu Chen melakukan sabotase. Ia kemudian bertanya kepada pemilik toko tentang jadwal kedatangan orang Taman Tianhin untuk berbelanja. Pemilik toko pun mengatakan jika hari ini orang suruhan Taman Tianhin akan berbelanja di tokonya. Ia akhirnya menunggu di sana. Tak berselang lama, orang yang ditunggu pun tiba dan Yu Chen menunggu kesempatan untuk melakukan penyergapan. Baiwan yang diizinkan untuk menghadiri festival Lentera, ia pun segera bergegas untuk menuju ke keramaian. Namun ia tak menyadari jika dalam perjalanan kali ini ia telah diikuti oleh Yu Chen. Kemudian Baiwan pun dibawa Yu Chen untuk pergi ke suatu tempat. Hilangnya Baiwan pun membuat Azu sedikit panik. Ia segera memerintahkan semua muridnya untuk mencarinya. Ternyata tujuan Yu Chen membawa Baiwan adalah untuk mengetahui siapakah orang yang melakukan pengiriman kitab suci Baiwan. Baiwan pun bertemu dengan seorang wanita. Ia lalu memberitahu kepada Baiwan jika orang yang mengirim kitab suci Baiwan adalah orang suruhan dari Azu. Mengetahui kebenaran itu, Baiwan di sini pun tak percaya. Yu Chen mendapat hukuman setelah ia gagal dalam misinya untuk membawa Baiwan menuju ke istana kegelapan. Baiwan meminta kepada Azu untuk membantunya mengembalikan ingatannya yang hilang 5 tahun yang lalu. Namun permintaan itu ditolak oleh Azu karena ia tak ingin Baiwan mengingat kejadian di masa lalu. Yu Chen yang mendapat hukuman cambuk sebanyak 200 kali, ia masih tetap ingin membawa Azu untuk kembali ke istana kegelapan. Ia tak peduli dengan kondisi fisiknya yang sekarang meski ia sedang terluka. Dalam pertemuan anggota dunia persilatan, Jing Yuan merasa jika Azu terlibat dalam hilangnya kitab Baiwan 5 tahun yang lalu. Tuduhan itu berdasarkan saat Azu menyelamatkan Acu di pertemuan Lembah Taoyan kemarin. Sementara itu, Azu menemui Baiwan. Ia mencoba untuk menghentikannya guna mencari kebenaran tentang 5 tahun yang lalu. Namun Baiwan bersikeras untuk pergi. Ia bahkan menghancurkan barang pemberian dari Azu. Setelah itu, Baiwan pun diizinkan oleh Azu untuk meninggalkan Taman Tianhin.
Tanpa sepengetahuan Bai Wan, Azu di sini tetap mengawasinya dari kejauhan guna menjaga keselamatannya dalam perjalanannya kali ini. Yu Chen mendapat tugas dari Jing Yuan untuk mewakili Istana Kegelapan dalam pertemuan Muhu tahun ini. Ia berharap Yu Chen bisa memenangkan kompetisi tersebut, yang mana hadiahnya adalah rumput Ling Yao yang bisa mengembalikan ingatan yang hilang. Yu Chen pun bersemangat untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dari kejauhan, Azu mengawasi penginapan, yang mana di sana Bai Wan tengah bermalam untuk menjaga keselamatannya dalam perjalanannya kali ini. Bai Wan yang mengikuti pertemuan Wuhu, ia pun ingin mengambil jimat keberuntungan. Di sana, ia bertemu dengan Azu. Tuan muda Azu yang mengetahui Bai Wan, ia segera menghampirinya. Saat akan terjadi keributan, di sini Jing Yuan dan juga anggota Sekte Kegelapan tiba di lokasi tersebut, sehingga ia mengizinkan mereka semua untuk mengikuti pertemuan Wuhu tahun ini dan meredakan ketegangan yang telah terjadi. Setelah itu, mereka semua pun diminta untuk menyelesaikan ketegangan itu di dalam pertandingan Wuhu tahun ini. Azu yang mengetahui Bai Wan bertemu dengan Jing Yuan, ia segera menghentikan pertemuan itu karena ia merasa jika Bai Wan sedang terancam. Sebenarnya Bai Wan ingin menanyakan kejadian 5 tahun yang lalu. Kemudian Bai Wan pun meninggalkan tempat itu. Setelah itu mereka semua pun akhirnya mengikuti kompetisi pertemuan Wuhu tahun ini, yang mana dalam pertandingan kali ini akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim biru dan juga tim merah, yang mana hadiahnya adalah rumput Ling Yao. Bai Wan mengambil kain merah, sementara Azu mengambil kain biru. Mengetahui Bai Wan menjadi tim merah, Yu Chen ingin mengambil kain merah, namun ia dihentikan oleh pemimpin Sekte Kegelapan dan diminta untuk mengambil kain biru. Pertandingan pun dimulai. Semua peserta diminta untuk memasuki hutan guna melakukan pertarungan sesama peserta yang lain untuk memperebutkan pelakat yang mereka bawa. Yu Chen yang bertemu dengan Bai Wan, ia ingin memberikan pelakat yang ia rebut dari peserta lain. Tapi saat ia akan memberikannya, pelakat itu direbut oleh Azu, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Bai Wan yang tiba di tempat perhitungan pelakat, ia merasa jika tim merah akan kalah dari tim biru karena tim biru sudah mengumpulkan begitu banyak pelakat yang mereka rebut dari peserta anggota tim merah. Azu berhasil menyusul Bai Wan. Ia kemudian merebut pelakat dari 2 anggota tim merah yang memberikan pelakat mereka secara sukarela. Kejadian itu membuat Bai Wan menjadi tidak suka dengan perilaku dari Azu. Yu Chen berpindah kelompok. Kali ini ia menjadi anggota tim merah. Ia menyerang semua anggota biru untuk mendapatkan pelakat guna memenangkan tim merah yang diikuti oleh Bai Wan. Ia bergegas menuju ke tempat perhitungan pelakat. Di sana ia mengejutkan Bai Wan karena ia sekarang menjadi anggota tim yang sama dengan dirinya. Di 15 menit terakhir ini, Azu juga berpindah anggota. Ia menjadi anggota dari tim merah.
Berkat bantuan dari Yuchen dan juga Azu, Bai Wan berhasil memenangkan kompetisi babak pertama. Di malam hari, Yuchen ingin mendapatkan rumput Ling Yao untuk diberikan kepada Azu, namun aksinya ketahuan. Pemimpin Istana Kegelapan sangat marah dengan tindakan Yuchen. Ia menghukumnya dengan memintanya berlatih kitab suci Paiyuan untuk mengalahkan Azu dalam kompetisi wuhu kali ini. Jing Yuan yang sedang kerasukan akibat mempelajari jurus dari kitab suci Paiyuan, ia kehilangan kendali atas dirinya sehingga secara tidak sengaja menghabisi Tuan Muda Yu yang menemuinya secara rahasia. Keesokan harinya, anak buah dari Tuan Muda Yu menuduh Azu sebagai pelaku pembunuh dari Tuan Muda Yu. Kemudian Nona Su pun melakukan otopsi dan ia menyimpulkan jika kematian Tuan Muda Zhu berkaitan dengan seseorang yang memiliki kemampuan dari kitab suci Paiyuan. Azu mengajari Bai Wan suatu gerakan jurus pedang memutar agar ia bisa melaju ke tahap selanjutnya dalam kompetisi wuhu tahun ini. Lawan Bai Wan dalam kompetisi wuhu tahun ini, ia sengaja mengundurkan diri karena ia diminta oleh Yuchen untuk tidak melawan Bai Wan, sehingga mereka berdua pun dinyatakan gugur dalam babak tersebut. Meski telah mempelajari kitab suci Paiyuan, Azu tetap berhasil mengalahkan Yuchen. Saat ia akan mengambil hadiah rumput Ling Yao, di sini Jing Yuan malah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bai Wan dan juga Azu. Dengan menggunakan bom azab, Azu berhasil menyelamatkan Bai Wan. Lalu ia segera bergegas untuk kembali ke kediaman Taman Tianhin. Di sana, Bai Wan bertemu dengan Nona Jin. Lalu mereka bertiga pun berkumpul untuk merayakan kemenangan tersebut. Kemudian, Azu memberikan ramuan rumput Ling Yao tersebut kepada Bai Wan. Ia segera meminum ramuan itu agar ingatannya segera pulih. Yuchen berhasil menyusup ke istana Taman Tianhe. Ia bertemu dengan Bai Wan, kemudian menggunakan serbuk untuk melumpuhkan Nona Su dan juga Nona Jin. Ia segera membawa Bai Wan untuk menuju ke suatu gubuk yang ternyata di gubuk itu menyimpan begitu banyak rahasia di masa lalu Bai Wan. Di sini Bai Wan mulai mengingat kejadian 5 tahun yang lalu saat ia berada di Istana Kegelapan bersama dengan Yuchen. Lalu ia juga menyadari jika dirinya adalah murid pertama dari Sekte Kegelapan, yang mana ia telah melakukan kesalahan cukup banyak, yaitu menghabisi begitu banyak nyawa yang tak bersalah akibat perintah dari Jing Yuan. Oh.
Dirinya juga mengingat kenangan waktu diselamatkan Azu saat terjatuh dari tebing. Kejadian itulah yang membuat ia tak tega menjalankan perintah dari Jing Yuan waktu dulu untuk menghabisi semua anggota keluarga Azu. Setelah mendapatkan ingatannya, Bai Yuan merasa sedih atas hal yang ia lakukan di masa lalu. Jing Yuan mengumpulkan semua anggota sekte kegelapan untuk mengepung Taman Tianhe. Ia dibantu semua anggota dunia persilatan. Di sini ia menuduh jika Azu terlibat tentang hilangnya kitab Bai Yuan 5 tahun yang lalu. Jing Yuan meminta agar Azu segera keluar untuk melakukan duel dengan dirinya. Namun Azu tak terpancing provokasi yang dilakukan oleh Jing Yuan. Bai Yuan secara mengejutkan muncul untuk memberitahu kejadian 5 tahun yang lalu. Ia mengatakan jika itu semua berkaitan dengan Jing Yuan yang memerintahkannya untuk menghabisi keluarga Azu guna mendapatkan kitab suci Bai Yuan. Setelah Bai Yuan tersadar dari pingsannya, ia pun menyesali perbuatannya. Karena selama ini Azu telah menjaganya agar ia tak mengingat kenangan di masa lalu yang dapat menyakitinya. Menyadari kesalahannya tersebut, Bai Yuan meminta maaf kepada Azu. Dan ia memohon kepadanya agar dirinya mau menemuinya. Bai Yuan kemudian memutuskan untuk kembali menuju ke Istana Kegelapan. Ia akhirnya diterima oleh Jing Yuan. Namun di sini Jing Yuan yang telah mendapatkan 2 lembar catatan dari kitab suci Bai Yuan yang dibawa oleh Bai Yuan, ia merasa jika 2 lembar catatan itu tidaklah asli. Namun karena tak punya pilihan, ia masih tetap mengambil catatan yang diberikan oleh Bai Yuan tersebut. Lalu ia memerintahkan agar Bai Yuan dibawa menuju ke ruang bawah tanah untuk ditahan sementara waktu. Yu Chen menemui Bai Yuan yang berada di penjara bawah tanah. Namun Bai Yuan mengatakan kepada Yu Chen jika orang yang ia cintai adalah Azu. Hal itu membuat Yu Chen sangat kesal. Ia kemudian meninggalkan Bai Yuan. Saat akan pergi, ia bertemu dengan Jing Yuan. Yu Chen diperingatkan agar tak melanggar perintahnya lagi. Kemudian Jing Yuan menemui Bai Yuan yang berada di penjara. Bai Yuan memperingatkan agar Jing Yuan menghentikan aksinya untuk melatih jurus kitab suci Bai Yuan. Hal itu membuatnya menjadi marah. Tapi karena ia terkena serangan balik, ia segera meninggalkan Bai Yuan yang berada di penjara bawah tanah. Kesempatan tersebut digunakan Bai Yuan untuk meloloskan diri dari penjara bawah tanah. Tabib gaib secara tidak sengaja. Ia bertemu dengan Yu Chen. Di sini Yu Chen menghabisi tabib gaib tersebut agar ia tak bisa membantu Jing Yuan yang terkena serangan balik kitab suci Bai Yuan. Nasu yang sedang mencari keberadaan tabib gaib, di sini ia tak berhasil menemukan keberadaannya. Ia justru dilumpuhkan oleh Yu Chen. Keesokan harinya, Azu dan Bai Yuan tiba di tempat tersebut. Di sana, mereka tak mendapati keberadaan tabib gaib. Mereka berdua pun melakukan penyisiran. Di sana, Yu Chen memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah melakukan penyisiran secara menyeluruh, mereka berhasil menemukan Nona Su dan pengawal setia Azu, serta keberadaan tabib gaib yang telah dihabisi oleh Yu Chen. Qiqi adalah Jing Yuan terakhir yang menyelamatkan. Jing Yuan yang tiba di kediaman tabib gaib, ia merasa jika tabib gaib telah dihabisi oleh Azu dan juga Bai Yuan.
Semua pemimpin dunia persilatan akhirnya mengetahui jika selama ini mereka telah ditipu oleh Jing Yuan yang menuduh Azu sebagai biang keladi dari hilangnya kitab suci Pai Yuan. Melihat situasi memburuk, Yu Chen menyelamatkannya dengan menggunakan bom asap. Jing Yuan yang mengalami luka cukup parah, ia pun tak tertolong. Dirinya meminta Yu Chen untuk membalaskan dendamnya dan menjadi pemimpin istana kegelapan berikutnya. Azu yang terluka karena pertarungan dengan Jing Yuan, ia pun menjadi sangat lemah. Kejadian itu dimanfaatkan oleh Yu Chen untuk membawa pergi Bai Yuan. Setelah Bai Yuan tersadar, di sini ia menolak untuk bersama dengan Yu Chen karena ia sangat mencintai Azu. Setelah Azu pulih dari luka yang ia alami, ia segera bergegas untuk menyelamatkan Bai Yuan yang ditawan oleh Yu Chen. Yu Chen pun berhasil dikalahkan Azu, dan film pun berakhir dengan akhir happy ending, yang mana Bai Yuan akhirnya bersama dengan Azu.